Iya boleh. Ini tempat pameran lukisan apa waru doyong ya? Waru doyong. Layannya pakai kebaya. Bukan, saya itu sebenarnya kesini tuh mau nyari justru yang pemilik tempat-tempat ini, lukisan ini. Sama kita juga, kita kan pengen beli lukisan-lukisan yang ada di sini. Iya, lukisan yang karena kita kan orang kaya. Orang kaya. Coba saya lihat harganya, ya Mbak. Cukup enggak? Harganya 80 juta. Hah? Saya beli 200 juta. Tapi ini persenin harga naik. Hah? Ini? Iya. Emang apa? Persenin harga naik. Coba saya lihat. Nih. Coba, ini terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas ya. Kalau boleh tahu ini kenapa bajainya miring ya? Kok bajai sih? Ini bukan bajai dong. Apa nih? Barongsai. Gak tau ini lukisan apa tapi main beli-beli aja. Wow, ini keren ya lukisan ini kira-kira berapa nah, ya? Ini aduh apa keceglak kaki gue. Ini beli Mbak. Tapi saya gak kesini bukan mau nyari lukisan-lukisan ini. Mau sekarang apa? Ini kan katanya lagi viral lukisan si Manis. Oh, yang iya? Manis sih? Yang bisa... Lihat apa, sama lihat sini. Iya. Ya, ini saya mau kasih lihat. Saya sebenarnya juga ini. Ini ya, ini ya, ini ya. Bukan dong, ini bukan si Manis itu ya, Bu. Itu mah, itu mah bukan si Manis. Itu bukan si Manis. Itu mah Pak Gokir Ibu Siti. yang mana, Bu? Sebentar ya. Katanya sih yang ini. Tapi Mbak bener mau lihat? Saya kita penasaran sih pengen lihat kan. Iya, harganya silakan dilelang mulai dari 50 juta. Siapa yang berani mungkin? Saya. Berapa? 3.500. Ih, murah itu. Mbak kok gini sih auranya, Mbak? Canda lagu-lagu kayak gini dong. Itu lukisannya kenapa ngeliatin? Ya lukisannya hidup. Ayo, lukisannya ngeliatin kita. Aku takut, aku mau masuk lemari ya. Ini bukan lemari. Ini bukan lemari. Kulkas. Aku gak berani. Pegang-pegang. Kata dulu, ada orang di belakangnya. Iya kok, kok dia ngeliatin kita gitu? Kok dia ngeliatin kita terus ya lukisannya? Ini mau megang kok dia bisa begitu? Baju orang gue janjan. Kok ngedip-ngedip ya? Mbak, kok ngedip-ngedip, Mbak? Mbak? Dia ngikutin kita. Mbak! Jagain tempat ini jadi takut. Siapa yang lempar tempat kerupuk? Jangan-jangan kayak yang di film-film apa hantunya suka makan kerupuk. Kita kayaknya ketakutan deh, Mbak. Dia marah tuh, bisa ditutup aja enggak itunya? Kita takut, Mbak. Mbak. Saya juga takut, Mbak. Tuh, Mbak lihat ya, Mbak. Ini gara-gara lu nih. Ini gara-gara nih dia nih. Gara-gara lu ngajak-ngajak kemari. Enggak, gue tadinya udah mau, lu nya gak mau. Dah, kebalik. Gue tadinya udah gak mau, lu nya mau. Ini gara-gara kalian berdua. Maju ke depan dua langkah. Gue punya pantun hadiah dari Eropa buat lo. Maju yuk. Aku. Stop. Jangan terlalu maju. Gak enak. Ada apa? Aduh, serem banget mukanya. Tapi ini keren dari SMA 1 Sragen, ya kan? SMK dari Sragen, rambutnya pada tinggi-tinggi banget ya. Iya, kan di luar kan Sragen, Sragentina? Argentina. Pantunin. Berlari-lari dikejar ondel-ondel. Ondel-ondelnya hidungnya pesek yang ngeliat ke gue mah bukan pesek, minimalis. Kalau dilihat-lihat sih, Ayu memang cantik buat jadi model. Cakep. Tapi cocok.
model kantong kresek. Aduh, iya. Eh, jangan ngetawa-tawain gue, jangan mantu-mantuin gue. Maju lo ke depan 2 langkah. Aku sih mau maju, tapi di depan ada Rangga. Lo jangan sembarangan. Ini bukan Rangga. Rang-rang. Yang merah tapi sakit banget kalau digigit. Lari pagi, nabrak ondel-ondel. Ondel-ondelnya hampir mati. Bode Jessica sih oke buat jadi model. Cakep. Mana dia? Tapi yang cocok jadi model peniti. Dari tadi dia ketawa-ketawain kita. Eh, ya emang bener kenyataannya. Yang satu kayak kantong kresek, yang satu kayak peniti. Cocok. Heh, Ubi Cilembu. Maju lu ke depan 2 langkah. Maju. Majulah. Emang kurang maju? Ya, ini mah ya setengah sih. Ya oke lah, aku majulah. Eh, jangan terlalu nabrak. Kenapa dong? Ada toples lebaran.